Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan gedung DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Megawati Soekarno Putri untuk mencopot Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dari jabatannya karena diduga terlibat kasus korupsi dana COVID-19. Dalam aksinya, massa membakar ban bekas di depan pagar pintu masuk gedung PDI Perjuangan. Sempat terjadi protes dan adu argumen saat petugas mencoba memadamkan api agar tidak mengganggu pengguna jalan. Massa menuntut agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk segera mencopot Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon dari jabatannya, lantaran diduga terlibat kasus korupsi dana COVID-19 tahun 2020 sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung. Jadi abang tenang aja. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk segera memeriksa dan bahkan mencopot Rapidin Simbolon dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, karena sudah jelas Rapidin Simbolon diduga terlibat menikmati dana COVID tahun 2020 Kabupaten Samosir berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.